Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lencana semuanya. Senang sekali rasanya kita bisa bertatap muka kembali dalam kesempatan yang barokah ini. Oke sahabat lencaku, kita lanjut lagi materinya untuk teknik dasar bermain nunchaku. Oke sahabat lencaku, materi akan sama-sama kita pelajari pada episode kali ini adalah teknik bouncing roll. Teknik bouncing roll adalah teknik kolaborasi, kombinasi, gabungan antara teknik memantulkan dan juga teknik roll. Yang bentuknya seperti ini. Oke, sahabat lencaku, itulah sekilas teknik bouncing roll, kombinasi, kolaborasi, gabungan antara gerakan bounce, memantulkan di bagian tertentu anggota tubuh kita digabungkan dengan teknik roll. Oke, sekarang kita pelajari. Tentunya buat teman-teman yang sudah mempelajari teknik roll, akan lebih mudah untuk melakukan teknik yang satu ini. Step pertama, lakukan satu kali roll. Kemudian biarkan stick yang di bawah melanjutkan perjalanannya sampai seperti ini. Posisikan seperti ini, ditahan. Kemudian pantulkan kembali. Oke. Saya pantulkan seperti ini, pantulkan, kemudian lanjutkan dengan melakukan satu kali roll yang berlawanan dengan roll yang pertama. Satu kali roll, tahan, pantulkan, kemudian pantulkan, satu kali roll, langsung biarkan yang satu ini melanjutkan perjalanannya, kemudian lakukan bounce pantulan dengan cara menekuk sedikit tangan seperti ini, dipantulkan di bagian kemudian ini lengan, tricep apa bicep ya, pokoknya ini bagiannya. Oke, seperti itu, seperti ini, roll, pantulkan, satu kali roll, pantulkan, roll, pantulkan, tarik ke belakang, satu kali roll, pantulkan. Oke, seperti itu. Lek. Lek. Tek, 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 tek. Oke sahabat lencaku, itulah teknik bouncing roll, teknik kombinasi gerakan bouncing dengan dikombinasikan dengan gerakan roll. Oke, sekian. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.